kadang orang nanya, ngomong kok sama kuburan gitu. Bagi saya itu mudah sekali dijelaskan, karena orang yang di kuburan itu kan hanya berbeda dimensi saja. Betul. Ya jangankan Allah, Steve Jobs aja bisa bikin media komunikasi untuk orang yang berada di dimensi yang berbeda, yaitu dimensi ruang. Saya bisa telepon istri saya sekarang pakai HP kok, padahal dimensi ruangnya sudah berbeda gitu kan. Artinya itu mudah sekali. Kemudian yang kedua, soal perantara, ini kan sebenarnya soal proposal ya. Nah, memang kalau kita yang tradisinya habaib, nahdin, itu sama proposal memang sangat mengerti kita perproposalan ini. Sangat mengerti dunia perproposalan. Dan itu mas biasa-biasa saja gitu kan. Nabi Musa pakai proposal yang namanya Nabi Harun. Karena beliau tidak bisa ngomong dengan baik, karena ketika kecil makan bara, akhirnya pakai perantara, wasilah, proposal itu yang namanya Harun. Nabi Harun itu kan proposal Nabi Musa. Kemudian Allah juga begitu, ketika Allah pakai kata ganti nahnu dalam Al-Quran itu kan pakai wasilah. Pakai wasilah gitu. Maka sebagaimana Allah pun pakai wasilah dalam beberapa hal, apakah berarti Allah butuh wasilah? Itu juga butuh. Tapi yang memang itu kan sunnatullah, tradisinya Allah begitu. Maka kita ikut itu. Begitu juga sebaliknya. Allah bilang, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mau ke saya, mencintai saya, lewat syariatnya Nabi Muhammad. Loh, ngapain pakai syariat Nabi Muhammad? Tapi ya itu kan ketentuan dari Allah. Allah pengennya kita pakai proposal. Jadi itu ke kubu. Ini ujung-ujungnya kalau dipertanyakan kan, ujung-ujungnya syafaat juga akan dipertanyakan. Ngapain pakai syafaat gitu. Nah, kita ke kuburan, yaitu kan kita lewat kekasih Allah untuk mengetuk pintu rahmatnya. Karena bahkan amal pun itu kan wasilah. Buya tadi sempat singgung, kita masuk surga kan bukan karena amal kita, tapi amal itu mengetuk pintu rahmatnya Allah. Rahmat Allah yang memasukkan kita ke surga. Artinya soal perproposalan ini saya kira ya memang itu sunnatullah. Ketentuan dari Allah, proposal itu menjadi sangat penting. Di dunia penting, ya di akhirat juga penting proposal ini. Kira-kira kan begitu. Guru kami berpesan makna hadis, zurul kubur fa innaha tuzakkirul maut. Ziarah kubur karena itu bisa mengingatkan kepada kematian, lintas dimensi, langsung maksudnya. Maka orang yang suka ziarah kubur, rohaninya akan tembus ke dimensi yang lain. Masuk ke alam-alam yang lain, sadar atau tidak. Tapi kalau udah jauh dari kubur, membid'ahkan kubur, menyebut orang ziarah kubur kuburiyun, maka siap-siap kamu nanti ketemu Rasulullah. Rasulullah akan memarahi dan menghardikmu dan mengatakan, aku sayyidul kuburiyin. Akulah orang yang paling sering ziarah kubur. Nabi ziarah kubur kapan, Pak? Malam. Dan hampir setiap nginep di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Berani bilang Nabi sayyidul kuburiyin, penyembah kubur. Hati-hati, pemuja kubur, hati-hati. Semua yang kamu lafazkan Allah hisab. Kalau kalbu enggak nyampe, enggak usah ingkar. Imam Sya'rani telah nulis berkali-kali fakta ke beliau. Kalau kamu tidak faham, jangan ingkar. Sekali kamu ingkar, haramallahu alaika. Allah haramkan bagimu untuk merasakan itu. Makanya kalau udah benci sama kita, benci sama kajian kita, enggak nyaman, Pak. Langsung keluar. Ngelihat imam kita doa aja langsung keluar. Enggak bisa husnuzon. Enggak bisa menikmati perbedaan faham. Betapa sempitnya kalbu, padahal kalbu itu lebih luas dari dunia dan seisinya. Hadis meskipun dhaif, tapi ulama mensahihkan maknanya. Mawasi'ani ardi wala samai. Aku ketika memandang ke langit dan bumi tidak sanggup menahan pandanganku. Itu yang disebut Allah ketika memberikan amanah kepada langit dan bumi, semuanya nolak. Inna mawasi'ani, yang sanggup menerima pandangan itu adalah qalbu abdi al-mu'min. Qalbu hambaku, ada kalimat hambaku di situ, al-mu'min yang dia beriman.
Makanya orang-orang yang beriman ini kalbunya lapang, hidupnya tenang, pikirannya masya Allah, ya, nggak ada kepanikan di kalbunya.